Sorry. Ya. Dari jam berapa? Saya sudah lama bukan Anda. Pembagian perasaan beban. Supaya nggak di palsu ya. Nanti malam ya. Ini Bapak banyak sekali dokumennya. 15 lagi. 15 lagi. Berapa nilai uangnya? Nilainya itu berapa? 2 juta. 175 juta. Oh, banyak juga. Iya. Gampang semua urusan. Pelayanan bagus. Karena namanya pelayanan excellent harusnya. Berapa banyak? Semua tahun ini oke. Hari ini oke. Hari terakhir. Ya, makasih ya. Ini hari-hari terakhir. Pasti nanti sampai malam ya, lembur ya. Ya, udah nggak apa-apa ya, sampai sepanjang. Namun kalau kita lihat dari perbendaraan tadi dilaporkan banyak sekali hal-hal yang sangat positif. Saya sangat menghargai dari sisi keseluruhan satker yang berarti mereka juga fokus untuk menjalankan sesuai dengan perencanaan anggaran mereka. Tadi saya lihat seluruh teman-teman di perbendaraan ini yang melayani semua satker dari berbagai kementerian yang tadi saya lihat mereka membawa SPM-nya dan mereka menyampaikan testimoni bahwa pelayanannya makin baik di kantor-kantor perbendaraan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran perbendaraan yang bekerja. Saya yakin hingga larut malam kemarin dan hari ini hingga kita bisa menutup tahun anggaran secara baik. Dan saya yang juga bangga dengan Direktorat Jenderal Perbendaraan, tidak ada satupun hingga saat ini di 2018 adanya praktek-praktek korupsi atau OTT. Jadi ini adalah suatu prestasi yang saya ingin menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani dari para birokrasi di perbendaraan. Saya ingin ini terus dipertahankan oleh semua jajaran Direktorat Jenderal Perbendaraan di pusat maupun semua yang ada di kantor vertikal di daerah.